Semua Karatu, Dede follow. Semua pokoknya Dede follow pemain Gintama. Kecuali kamu. Ampun. Ya ampun, ini apa sih? Apa? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Sahabat-sahabat Bilar pada ngumpul di rumah baru Rizky Bilar. Tentu hal itu merupakan satu kemeriahan dan bentuk empati serta simpati para sahabatnya pada Rizky Bilar. Dan yang paling menarik adalah couple cute kita guys, Lesti, yang juga ada di sana. Sepertinya dia menemani sang kekasih. Gimana sih menurut kalian? Udah pantas kan? Kelihatan banget mereka udah kompak menyambut sahabat Rizky Bilar. Yang tak hanya trio gestrek saja, tapi semuanya pada banyak yang datang ke sana. Ternyata memang benar-benar Rizky Bilar di hari ini go public pada sahabatnya, karena jelas-jelas sahabatnya berdatangan dan dia mengajak Lesti untuk menemaninya menyambut para sahabatnya hadir di sana. Ya, satu pertemuan yang sungguh sangat so sweet banget dan menggairahkan untuk hari ini. Tentu kalian akan pada baper abis karena mengetahui kekompakan, kemesraan, serta kekiutan Lesti dan Bilar yang tentunya kita udah tunggu-tunggu guys. Dan ini adalah multivitamin terhebat di hari ini, di weekend hari ini. Ya, begitulah ternyata kemesraan yang tampak di depan mata kita. Betapa romantisnya saat Bilar dan Lesti berdua di depan sahabat-sahabatnya. Mereka sudah tak sungkan-sungkan lagi mengumbar kemesraan mereka berdua. Dengan ini artinya bahwa Bilar sudah mengungkapkan, sudah go public pada sahabat-sahabatnya bahwa menyatakan Lesti adalah kekasih hatinya. Pantas saja Bang Bi terlihat begitu bahagia di hari ini. Wajahnya begitu berbinar-binar nyatanya, dan ternyata ada si Dede di sana guys. Begitu sesweet dan bikin kita semua seneng dan pada baper tentunya. Biarlah entar di Semarang gak ada Lesti, hanya Rizky Bilar. Tetapi kehadiran, penampakan mereka hari ini berdua ditemani dengan sahabat-sahabatnya, semuanya ini menunjukkan bahwa Lesti dan Bilar memang benar-benar adalah pasangan yang sudah berkomitmen, sudah siap melangkah ke jenjang berikutnya. Apalagi di berbagai kesempatan, baik Lesti maupun Bilar sudah mengungkap rencana besar mereka yang sebentar lagi akan segera melangsungkan hubungan yang lebih serius. Tentu kalian pada baper dan bertanya, serius apakah? Ya, mereka kan nyata-nyata semuanya sudah mengungkap bahwa tahun 2021 yang kurang dari sebulan sudah di depan mata kita. Mereka akan memastikan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, yakni
gerbang pernikahan. Tentu harapan kita dan doa kita semua, moga tidak ada aral melintang sehingga nantinya apa yang mereka rencanakan diridhoi dan diijabah oleh Yang Maha Kuasa. Tentu pemandangan di sore hari ini menjadi hal yang elok untuk kita lihat dan tentunya bikin kita semua pada baper. Karena kenapa? Karena Rizky Billar udah tak sungkan-sungkan lagi mengenalkan Lesti sebagai pendamping hidupnya, sebagai pasangannya kepada sahabat-sahabatnya. Dan itu sesuai dengan apa yang pernah disampaikan dan diungkapkan sendiri oleh Rizky Billar, bahwa siapapun nantinya pasangannya, maka akan ia kenalkan pada sahabat-sahabatnya. Tentu siapa yang ia kenalkan di hari ini, kalian sudah tahu dan bisa menebak, ya Didi Lesti. Dengan ini artinya Billar sudah mengungkap pasangan hidupnya, orang yang siap mendampingi hidupnya ke depan, dan sudah mendapatkan restu dari orang tuanya sendiri. Dan orang tua Lesti adalah, ya Lesti itu sendirilah guys, Billar sendirilah. Jadi sudah tak ada keraguan bagi kalian yang mengikuti perkembangan percintaan serta hubungan mereka dari awal hingga sekarang. Kalian pasti akan memiliki keyakinan yang tinggi bahwa mereka sudah berkomitmen, sudah punya rencana, sudah punya tanggal, sudah punya waktu tersendiri. Kapan dan di mana tempatnya akan segera melangsungkan yang namanya ikatan suci sebagai doa dan harapan para Leslar Mania. Iya, tentu kalian semua pada berharap, kalian semua pada baper, kalian semua pada mendoakan yang terbaik. Itulah Leslar sejati, mendoakan yang terbaik serta mensupport yang terbaik bagi couple cute kita, bagi hubungan Lesti dan Billar yang tinggal sepenggal lagi insya Allah akan melangkah ke jenjang hubungan yang lebih serius. Tentu itulah harapan kita semua, harapan Leslar terdepan, harapan Leslar garis keras yang menginginkan perjodohan, kemesraan, kekiutan serta romantisme mereka menjadi hubungan nyata, yakni sebagai pasangan suami istri. Amin, amin, amin. Kita doakan yang terbaik saja dan mensupport mereka yang terbaik saja. Semua kita pasrahkan sama Yang Kuasa. Yang penting kita sudah berikhtiar dan mereka pun sudah berikhtiar. Jodoh rezeki hanyalah Tuhan Yang Maha Kuasa yang bisa menentukannya. Itu saja kabar-kabar terbaru serta terkini, terupdate, terbaper di hari ini mengenai kondisi terkini Rizky Billar yang sedang berada bersama kekasihnya. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.